kembali lagi bersama saya kali ini dalam channel YouTube saya, Nayastur. Nah guys, dalam video kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian tentang salah satu makanan khas Turki loh guys. Jika di Indonesia terkenal dengan bakso, kalau di Turki terkenal dengan dolma kofte guys. Tapi kalau bakso bahan dasarnya kan daging. Nah kalau dolma kofte ini bahan dasarnya bulgur atau gandum itu ya guys. Hasilnya sama kayak meatball gitu ya guys, tapi bahan-bahannya beda loh guys. Dan orang Turki sering menggunakan gandum untuk mengolah berbagai jenis makanan guys. Nah salah satunya itu adalah dolma kofte ini guys. Jadi penasaran kan seperti apa sih itu dolma koftenya orang Turki? Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe serta klik tombol loncengnya agar setiap video yang saya upload kamu adalah orang pertama yang menonton videonya guys. Oke guys, jadi bahan-bahan yang kami perlukan di sini untuk membuat dolma kofte itu adalah 1 kg gandum, segelas tepung terigu, dan 2 butir telur ya guys. Dan bahan-bahan ini akan dicampurkan menjadi satu. Dan tak lupa juga untuk menambahkan bumbu-bumbu dapurnya guys. Seperti ada bubuk cabainya, ada mericanya, garam, dan jinten. Setelah semuanya tercampur, kemudian ditambahkan sedikit air dan kemudian dicampurkan seperti ini sehingga teksturnya menjadi agak halus ya guys. Oh let me up with a bright smile on now. Me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and... Dan sebelumnya sudah disiapkan kentang yang sudah dididihkan, yang nantinya kentang ini akan ditambahkan bersama kofte yang sudah dihaluskan tadi. Oh yeah, the moon is falling. Kentang ini akan ditambahkan sedikit minyak zaitun ke dalamnya dan juga salca atau saus tomat. Sausnya orang Turki ya guys. All the people you're the one and only you know. Want to be with you, call my name love. Ooh, somebody else and that is you. Dan apabila kentangnya sudah terasa halus, lalu kentang itu akan dipindahkan ke wadah yang lain. Dan selanjutnya kentang itu akan dihancurkan seperti ini hingga menghasilkan tekstur yang lebih halus lagi. Dan tak lupa juga untuk menambahkan bumbu-bumbunya seperti jinten, merica bubuk, dan juga bubuk cabai. Guys, jadi ini hasil dari kentang yang tadi dihaluskan itu ya guys. Sudah terlihat halus kan teksturnya. So, kentangnya sudah siap untuk dicampurkan bersama kofte yang sudah dihaluskan tadi ya guys.
Caranya, ambil sedikit campuran kofte tadi, lalu ditekan-tekan ke arah bagian dalam hingga berbentuk seperti ini. Kemudian ambil sedikit kentang yang sudah dihaluskan tadi, lalu dimasukkan ke dalam kofte yang sudah berbentuk itu. Kemudian ditutup secara perlahan-lahan agar teksturnya tidak hancur ya guys. Dan kemudian dibuat bola-bola gitu seperti bakso. Dan diusahakan agar kentangnya tidak terlihat di permukaan koftenya ya guys. Sehingga jadilah kofte berlapis kentang. Dan akhirnya selesai juga pembuatan dolma koftenya guys. Ini hasilnya seperti bakso kan guys. Ya, bakso dari gandum, baksonya orang Turki. Nah guys, proses selanjutnya adalah memasak kofte ini guys. Kita didihkan airnya sebentar dan setelah airnya mendidih, kemudian kita isi koftenya satu persatu ke dalam air yang sudah mendidih tadi ya guys. Nah, setelah itu kita akan menunggu sampai koftenya matang ya guys, sekitar 10 menit gitu, hingga terlihat koftenya mengapung di atas air guys. Lalu sambil menunggu koftenya matang, kita akan persiapkan sausnya guys, karena koftenya akan lebih lezat kalau dimakan bersama saus ala orang Turki guys. Kita siapkan bawang putihnya, dihaluskan. Kemudian kita isi sedikit minyak zaitun. Dan kita tumis bawangnya agar terasa harum. Lalu kita masukkan salca atau saus tomatnya ke dalam bawang putih tersebut. Kemudian diaduk-aduk sebentar agar salca dan bawangnya tercampur rata. Kemudian sausnya kita baluri pada kofte yang siap disajikan. Maka jadilah dolma kofte berlapis kentang. Tara! Dan dolma kofte ini bisa juga dilapisi daging ya guys, tergantung selera. Dan rasanya juga tidak kalah nikmat loh guys. So, jika kalian berkunjung ke Turki, jangan lupa mencicipi dolma kofte atau içli koftenya orang Turki ya guys, atau biasa disebut baksonya orang Turki. So, sekian dulu video saya kali ini tentang cara pembuatan dolma kofte atau içli kofte ya guys. Semoga bermanfaat videonya. Dan tetap stay tune dalam menanti video-video berikut dari Turki ya guys. See you.